Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي جعل شهر الصيام لعباده المؤمنين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الطاهرين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في آية أخرى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Shadaqallahul Azim wa shadaqan nabiyyu rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Jamaah sidang salat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada malam yang berbahagia ini senantiasa kita memuja dan memuji Allah empunya alam semesta, Allah yang telah menghidupkan kita dari Ramadan tahun lalu sehingga kita mampu mencicipi indahnya Ramadan tahun ini. Selawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang Nabi yang dipilih oleh Allah. Beliau dijamin syurga, namun beliau beribadah dalam bulan suci Ramadan tidak pernah mengenal ruang dan waktu, menghabiskan semua masanya untuk beribadah, berta'abud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang kami hormati, Imam Syi' masjid yang kita cintai ini, panitia pembangunan, pengurus masjid, jamaah, sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan yang kami muliakan. Ya Allah, ya Tuhan kami, di malam ketiga Ramadan ini, di bawah atap masjid Al-Muttaqin Hagu Tengah ini, ya Rabbana, kami meminta dan kami berdoa kepadamu, kumpulkan kami seperti malam ini ya Rabb dalam syurgamu kelak, syurga Jannatul Firdaus, Jannatul Ma'wa bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Hamba Allah, jamaah sidang solat tarawih dan isya sekeyakinan yang kami muliakan, Allah memberikan kita 3 bulan yang datangnya secara berenten dan beruntun. Secara berurutan Allah berikan bulan yang di dalamnya tersirat kelebihan dan keberkahan. Ada bulan Rajab, Syakban dan Ramadhan. Dalam bulan Rajab, Rasul beribadah luar biasa. Dalam bulan Syakban pula, Rasul meningkatkan ibadahnya sebagai wacana untuk mempersiapkan diri untuk beribadah dalam bulan suci Ramadhan. Persiapan dilakukan demi persiapan dalam bulan Rajab, persiapan demi persiapan beribadah dalam bulan Syakban dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk bisa beribadah maksimal dalam bulan suci Ramadhan. Kenapa hal tersebut dilakukan oleh Rasulullah? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang terdapat kelebihan yang luar biasa. Datangnya saja kita senang hamba Allah, diharamkan tubuh kita dari api neraka,
sebagaimana hadis Rasulullah dalam sebuah sabdanya, beliau berkata, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan nira." Barang siapa yang senang, barang siapa yang tentera, barang siapa yang damai terhadap hadirnya bulan suci Ramadan, maka ia akan diharamkan tubuhnya, jasadnya, jasmaninya, fisiknya dari api neraka, sehingga kita dimasukkan dalam surga. Jangankan beribadah di dalamnya, senang kita, damai kita, kita sambut dengan penuh kemewahan bulan suci Ramadan ini, akan diberikan prioritas oleh Allah, dimerdekakan kita, dibebaskan kita dari api neraka. Setelah masuk dalam bulan suci Ramadan, hamba Allah, di permulaannya 10 yang awal terdapat rahmatan lil alamin, pemupung tengku rahmat bagi sekalian alam. Coba kita analisa, segala Ramadan banyak orang-orang yang tidak tahu ke mana mencari nafkahnya, banyak orang yang tidak tahu ke mana mencari rezekinya, banyak orang yang tidak tahu ke mana mencari belanjanya. Tetapi begitu datang bulan suci Ramadan, penuh kota Luksemawi bersimbah, termasuk saat sore menyertanya raja Luksemawi ukota malah macet sampai berjam-jam kita baru bisa pulang ke rumah. Kenapa? Itu bukti tanda bahwa bulan Ramadan menjadi rahmat bukan hanya kepada manusia, bahkan untuk binatang yang melata-lata pun menjadi rahmat sekalian Allah. Dan itu sudah kita rasakan, hamba Allah. Yang selanjutnya, etapa yang kedua, 10 pertengahan diampunkan dosa oleh Allah. Siapa? Orang-orang yang datang kepada Allah, yang berpuasa dengan panggilan iman, yang berpuasa karena dikedepankan akal dan iman di hadapannya, sehingga mereka akan diampunkan dosa oleh Allah. Kiban gukun le Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man sama Ramadana imanan wa ikhtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapapun, dipakai kalimat man dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi, siapapun yang berpuasa, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak, orang yang sudah tua, yang muda, semuanya kita yang menunaikan ibadah puasa imana karena panggilan iman, maka gekun li Allah Ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Imanan wa ikhtisaban, karena panggilan iman dan ikhtisab, menghitung dosa, menghitung kesalahan yang pernah kita kerjakan, sehingga kita bertaabud kepada Allah karena panggilan iman, akan diampun dosa bak 10 pertengahan, hamba Allah. Yang terakhir, kita akan dimerdekakan oleh Allah dari api neraka. Dum kelebihan dalam bulan suci Ramadan. Ramadan ini pula merupakan bulan yang menjadi penawar bagi setahun yang telah kita lalui. Uronyo tengkulung drone, getanyo ban bandum han mampu dah proklamirkan diri, long tengku taufik ahli ceramah mubalik di kota Luksemawe, saya tidak pernah melakukan kemaksiatan, saya tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak bisa kita jamin diri kita bahwa orang yang maksum tak ubahnya seperti Nabi Muhammad. Maka kata Rasul dalam sebuah hadis, setahun itu merupakan sammung qatil, racun dalam kehidupan kita. Long nasala drawan nasalah, getanyo ban bandum pernah silap, 11 bulan kita alpa di dalamnya, 11 bulan kita melakukan kemaksiatan, 11 bulan kita melakukan kesalahan, kadangkala dengan tetangga hanapa, dengan saudara tidak apa, hanapa dengan saudara, dengan urung si kita durhaka, kesalahan demi kesalahan kita lakukan setahun yang lalu, 11 bulan kita alpa di dalamnya, maka nekun li Nabi, as-sanatu kulluha sammung qatil. 11 bulan, setahun, itu merupakan racun dalam kehidupan kita. Gejok sabah bulan li Allah Ta'ala, yakni bulan Ramadan, syahrul Ramadan, tariyakuha, sebagai penawar bagi 11 bulan kita alpa di dalamnya. Kali kita jelaskan malamnya urung syi'lu, dari pun mulai ceramah, kita sampaikan bagaimana istimewanya bulan suci Ramadan, bagaimana indahnya bulan suci Ramadan, namun yang kita dapatkan nantinya, wate malam-malam ujung Ramadan, malamnya malam kele di Masjid Al-Muttaqin, terdata dan terlihat, kalau kita analisa penuh masjid sampai keluar, nanti kita lihat
orang-orang yang terpanggil hatinya karena panggilan iman, mereka lah yang akan diampunkan dosa oleh Allah. Siapa mereka? Yang mendirikan solat tarawih 30 malam di masjid ini. Jangan sampai kita dapatkan pemandangan yang seperti lumrahnya. Bagaimana ya Ustaz? Menyeawai bulan puasa yang mandung uring punoh masjid. Walaupun permulaan puasa berduyun-duyun orang menunaikan ibadah solat tarawih di masjid. Tetapi saat kunjung Ramadan itu berangkat pergi, saat kenikmatan, saat rahmatnya, saat kelebihan di akhir Ramadan itu luar biasa diberikan oleh Allah. Kala itu orang-orang yang berada di saf 10, orang-orang yang memenuhkan masjid pada awal Ramadan, mereka lah yang akan gugur nantinya. Semoga urung syi'lun baik termasuk getanyo yang na di masjid al-muttaqinnya. Kita semua adalah orang-orang yang insya Allah akan mendirikan Ramadan sampai 30 hari penuh, genap satu bulan, untuk dijadikan sebagai hamba yang muttaqin, meraih titel takwa dalam kehidupan kita. Urang syi'lun bacut tu ketanyo pegah menja ketanyo bayangkan bagaimana pit urang-urang yang berharap untuk bisa udip dalam bulan suci Ramadan. Orang-orang yang dulunya dalam bulan Syaban beliau berdoa, ya Allah barikna fi hadha syahri Syaban, berkati kami dalam bulan Syaban ini, waballighna ila syahri Ramadan, sampaikan kami dalam bulan suci Ramadan. Tapi apa kendati hamba Allah, Allah berkata lain, ajalmu dalam bulan Syaban, engkau tidak bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan. Sehingga di antara keluarga lu, urung-urung di sekeliling rumah lu, menggenap 30 hari Syaban, tepatnya hari megang, menghembuskan nafas terakhir, tidak bisa merasakan indahnya Ramadan. Mungkin saja pada umrah yang kau ikut, ba'ura 27, 28 dan 20 sikurung Syaban, beliau senang karena seolah-olah akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup dalam bulan suci Ramadan. Tetapi genap 30 bulan Syaban, Allah mengutus malaikat Israel untuk mencabut nyawanya sehingga tidak bisa merasakan indahnya Ramadan lagi ditanya yang nah di masjid al-muttaqinnya. Maka urung syi'lun adun ibu-ibu, ummi, ayah yang lentuan pemulia, mari kita tegapkan langkah untuk beribadah dari malam 3 Ramadan ini sampai sempurna 30 Ramadan, 29 Ramadan, kita genapkan untuk bertaabud kepada Allah. Baca Al-Quran minimal harus khatam dalam bulan Ramadan ini satu kali. Bagaimana caranya Ustaz? Selepas solat kita upayakan untuk membaca Al-Quran dua lembar setiap usai solat. Artinya 5 waktu solat kita kali 2, 10 lembar, 1 juz per hari kita baca. 30 hari genap 30 juz kita khatam Al-Quran sekali hamba Allah. Orang-orang yang memaknai Ramadan dengan penuh ibadah, orang-orang yang menghidupkan Ramadan dengan ibadah, berumbudiah kepada Allah, melakukan kebaikan, berinfak, bersedekah, maka yakinlah usai Ramadan nantinya kita akan dijadikan sebagai hamba Allah yang meraih titel takwa dan taat kepada Allah. Menyertanya kajit ke hamba yang takwa, Allah rindu kepada kita. Berbarengan dengan nafsu kita sudah berubah menjadi nafsu mutmainnah. Apa panggilan Allah dalam surah Al-Fajr? Ya ayyuhat Tuhan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai nafsu mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu yang ridha meridai. Yang selanjutnya, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau dalam hambaku, kata Allah. Fadkhuli jannati, tamanglah gata dalam surga lu. Artinya semuanya kita di bawah atap masjid al-muttaqin ini, bila termasuk dalam kategori orang yang melaksanakan ibadah dalam bulan suci Ramadan karena Allah, maka kita akan dimasukkan dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi pribadi saya dan umumnya kepada jamaah sekalian. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.